Wakil Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina Kirilo Timoshenko mundur dari jabatannya. Timoshenko mundur setelah terlibat sejumlah skandal yang mengundang kemarahan rakyat. Kabar pengunduran dirinya dikonfirmasi secara langsung oleh Timoshenko melalui sebuah postingan di Instagram. Dalam postingan tersebut, Timoshenko terlihat sedang memegang surat pengunduran diri yang ditulis tangan dalam bahasa Ukraina. Kendati demikian, tidak dijelaskan alasan dirinya memutuskan mundur. Timoshenko hanya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan pihak-pihak yang telah mendukungnya selama ini. Sebagai informasi, Timoshenko termasuk salah satu pejabat paling senior di Ukraina. Ia telah lama dipercaya untuk membantu Zelensky dengan menjadi wakil kepala kantor kepresidenan. Namun, citra baiknya di mata publik perlahan memudar saat terjerat sejumlah skandal. Satu di antaranya terjadi pada bulan Oktober 2022 lalu. Kala itu, Timoshenko dituding menggunakan mobil negara untuk kepentingan pribadi. Padahal kendaraan itu disumbangkan ke Ukraina untuk tujuan kemanusiaan. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!